salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Zuhairul Nadirin bin Zainal Abidin. Saya telah melaksanakan satu sesi PDP yang melibatkan mata pelajaran sejarah tahun 4, iaitu di bawah tajuk keluarga asas saya. Jadi dalam tajuk ini, beberapa teknik digunakan. Antara teknik yang paling penting digunakan dalam PDP ini ialah teknik penyoalan. Teknik penyoalan ini telah digunakan di awal sesi PDP lagi, iaitu semasa teks induksi, di mana saya telah menggunakan PowerPoint dengan memaparkan gambar keluarga, dan setelah gambar itu dipaparkan dan murid meneliti gambar tersebut, maka saya selepas itu memulakan sesi soal jawab bersama murid-murid. Baiklah, sekarang cikgu akan tanya beberapa soalan berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Soalan pertama yang cikgu akan tanya ialah, ini ialah gambar apa? Siapa nak jawab? Ya, Zakaria, sila bangun. Gambar keluarga beristirahat. Beristirahat. Bagus, Zakaria. Sila duduk. Ada jawapan lain selain daripada keluarga beristirahat? Ya, Misha? Gambar keluarga semasa hari raya. Ya, mungkin betul. Mungkin ya. Okey, sila duduk. Ada siapa-siapa lagi yang nak bagi tahu tentang gambar ini? Ya, Akmal, sila bangun. Gambar keluarga bahagia. Ya, bagus. Gambar keluarga bahagia. Gambar ini mungkin gambar keluarga bahagia, mungkin gambar keluarga sedang beristirahat, dan mungkin juga gambar semasa hari raya. Jadi cikgu nak tanya, ini gambar keluarga siapa? Ya, Madiah. Keluarga Daniel. Kenapa kamu katakan ini keluarga Daniel? Sebab ada nama dia. Nama Daniel. Okey, bagus. Sila duduk, Madiah. Ini ialah gambar keluarga Daniel. Jadi murid-murid, ada tak sesiapa yang nak beri pendapat selain daripada yang Madiah bagi tahu tadi? Ya, Ashliha, sila bangun. Dalam gambar itu ada bapa, ibu, ya. Daniel, Dina, adik lelaki dan adik perempuan. Ya, bagus. Sila duduk. Dalam gambar ini ada Daniel, ada bapa, ada ibu, ada kakak Daniel, ada adik lelaki Daniel dan ada adik perempuan Daniel. Okey. Jadi sebenarnya kita pada hari ini akan belajar tentang tajuk keluarga asas saya. Jadi secara tidak langsung, apabila kita bertanyakan soalan, murid akan ada satu respons terhadap soalan. Maka respons itu sebenarnya amat penting terhadap murid-murid supaya dapat menjayakan teknik penyoalan ini. Baiklah, sekarang cikgu nak kamu baca apakah itu maksud keluarga asas. Ya, itulah maksud keluarga asas. Keluarga asas ini bermaksud keluarga yang terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak. Anak-anak tu mungkin abang, mungkin kakak, mungkin adik lelaki dan mungkin juga adik perempuan. Baiklah murid-murid, sekarang ni cikgu nak tunjukkan satu gambar salah-silah keluarga. Okay. Ini salah satu contoh gambar salasilah keluarga, yang mana dalam gambar salasilah ini diletakkan dengan nama panggilan. Yeah, nama panggilan dalam keluarga itu. Ini adalah salah satu contoh. Bapa dipanggil sebagai abah. Yeah. Ibunya pula dipanggil sebagai umi. Right. Dan anak-anaknya terdiri daripada Alung sebagai anak yang sulung, Angah anak yang kedua dan adik merupakan anak yang bongsu. Teknik lain yang saya gunakan dalam proses PDP ini ialah saya juga menggunakan teknik kemahiran berfikiran aras tinggi ataupun dipanggil dengan nama kebat dengan menggunakan peta bulatan ataupun dipanggil circle map dalam sesi PDP tersebut. Jadi daripada gambar salasilah keluarga ini, saya telah sediakan satu peta bulatan supaya kamu dapat gambaran yang lebih jelas bagaimana tentang
keluarga asas ini. Ya. Berdasarkan gambar Raja Salasilah ini, kita tukarkan dia dalam bentuk peta bulatan. Berdasarkan peta bulatan ini, kamu dapat lihat di luar bulatan ada bapa, di sebelah hujung sana ada ibu dan di bawahnya ada anak-anak. Okey. Jadi dalam bulatan pula ada abah, ada umi, ada alung, adik, angah. Jadi lima nama ini adalah sebahagian daripada keluarga asas. Jadi untuk hari ini cikgu akan edarkan helaian peta bulatan dan kamu dikehendaki menulis peta bulatan ini dengan nama panggilan keluarga kamu sendiri. Alhamdulillah, murid-murid dapat menghasilkan peta bulatan ini dengan baik sekali, dengan kemas dan mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Cikgu rasa semua telah pun menyiapkan tugasan yang diberi. Jadi sekarang ini cikgu nak jemput Puteri Alicia untuk membentangkan peta bulatan tentang keluarga asas Puteri. Okay, silakan. Okay. Dalam keluarga saya ada bapa, ada ibu dan ada anak-anak. Bapa saya dipanggil Daddy, ibu saya dipanggil Mami. Kakak saya yang pertama Kak Long, kakak saya yang kedua dipanggil Kak Mira, kakak yang ketiga dipanggil Kak Menda, dan abang saya dipanggil Abang Am, dan saya sendiri Lisha dalam anak-anak. Okey, bagus Puteri, sila duduk. Okay. Tadi Puteri telah tunjukkan gambar keluarga asasnya yang terdiri daripada lima orang adik-beradik. Sebelum mengakhiri sesi PDP pada hari ini, sekali lagi teknik penyoalan digunakan di mana saya bertanyakan sama ada perkataan-perkataan yang ditunjukkan itu merujuk kepada keluarga asas ataupun tidak. Untuk memastikan kamu betul-betul faham tentang keluarga asas ini, sekarang cikgu akan tunjukkan beberapa perkataan dan kamu perlu menyatakan sama ada perkataan tersebut mewakili keluarga asas ataupun tidak. Okay. Baik, sedia semua? Gambar perkataan yang pertama ialah nenek. Tidak. Nenek? Tidak. Tidak. Ya, nenek bukan dalam keluarga asas. Perkataan seterusnya ialah sepupu. Adakah sepupu keluarga asas? Tidak. Okey, bagus. Sepupu bukanlah dalam keluarga asas. Perkataan seterusnya, abang. Adakah abang dalam keluarga asas? Ya, yeah. Bagus murid-murid. Jadi boleh tak kamu nyatakan pada cikgu apakah keluarga asas? Keluarga asas terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak. Ya, yeah, bagus murid-murid. Di penghujung sesi PDP pada hari ini, saya telah bersama-sama murid menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Keluarga Bahagia. Sebenarnya lagu itu terdapat dalam silibus KBSR tahap 2. Kasih pada ibu, taat pada bapa, hormat pada guru, keluarga bahagia. Lagu yang dinyanyikan tersebut bertujuan untuk sebagai satu penerapan nilai dalam keluarga. Kita juga perlu menerapkan nilai ini supaya dapat digunakan oleh murid-murid dan menjadikan murid-murid sentiasa sayang dan menghargai keluarga. Ibu dan bapa serta keluarga. Kasih